Selamat pagi semuanya. Di sini udah jam 5:30, tapi cuaca nih masih di sini gelap. Masih gelap nih keadaan di rumah. Nah, namun kita kayaknya hari ini jadi kita banyak kegiatan nantinya. Kebetulan kan mama di sini jualan, dagang, dan hari ini kan tanggal 31. Jadi kami biasanya kalau mau tanggal 31 tuh libur. Terang. Jadi kita menutup, menyetok buat langganan. Nanti kita bawa ini. Ya, okay. Stay tune terus ya. Ini dia cabai 50 kilo dipilih habis dipetik-petik kayak gitu. Ini karyawan baru. Ini juga tomat itu tadi ada berapa, hampir 200 kilo nih tomat kita, yang tomat kita di Medan tuh gini ya, besar-besar ya, kayak buah gitu, cantik. Ini tomat semuanya, inilah barang-barang yang bahkan mau diantar nanti ke warung-warung makan kayak gitu. Itu semua barang-barang tuh berantakan ya pergi gini lah ya, namanya punya dagangan. Stay tune terus ya, nanti apa lagi yang harus kita bikin. Okay. Nah, ini minta diajarin. Katanya iya, itu dipatahin itunya. Maklumlah, kerjaan kebanyakan di kantor, jadi gak pernah ngerjain hal-hal seperti ini. Okay. Udah dulu ya. Okay. Kita mau ngerjain. Guys, ini udah selesai, jadi kita masuk ke kantongan. Jadi nanti pas itu tinggal diantar ke rumah makan. Ini banyak sudah datang pekerjaannya, jadi cukup membantu kita. Selain cerita horor kan. Ih, seram. Kenapa anakku kalau dipahat apa dengan belanja dulu buat keperluan untuk penyambutan tahun baru. Tadi udah beberapa kita beli nih. Dede. Ya. Belanja tahun baru dan kita akan memberangkat ke kampung. Jadi banyak yang kita. Tapi itu nggak habis banyak itu. Indomie. Oke, let's go. Mana tempat Indomie? Nggak aku tahu, kita lihat aja dulu. Yuk Pak, beli apa? Mau belanja apa? Mie. Halo, bilang. Halo. Kami mau bikin perlengkapan. Kami mau melengkapi peruntukan untuk bekal pulang kampung. Asik. Menyambut tahun baru 2021 sama keluarga. Di Irian Marelan, Kota Madiannya dan. Oke. Thank you, bye. Oke, sip.